wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan dimanapun berada. Semoga hari ini dilancarkan rezekinya ya, dilancarkan orderannya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini saya akan berbagi tip atau settingan di GoPartner versi 1730 ya. Dan alhamdulillah hari ini tembus 36 trip dari total orderan 38 ya, karena kiloannya dikasih yang pas, jadi yang saya lewatin cuma 2. Alhamdulillah wa syukurillah. Oke, seperti biasa di sini saya pakainya main di Google Maps-nya saja ya, karena setiap versi Google Map itu pasti bakalan beda, yaitu beda arah tujuannya ya. Ketika kita sudah dapat orderan tuh beda-beda. Nah, untuk Google Map-nya di sini saya pakai 11129010 ya. Jadi kenapa saya rubah di versi ini, karena versi ini masih tampilannya tampilan lama. Karena kalau tampilan sekarang itu tampilannya baru ya, ada beberapa deretannya yang hilang. Cuman ada 3 baris, yaitu jelajah, tersimpan, sama kontribusi. Itu di map yang versi sekarang ya. Mungkin abang-abang bisa cek mapnya. Seperti biasa, jangan lupa di sini kalau yang sudah naik, cek dulu nih Android sistemnya. Nah, di sini nih bisa cek update versi. Bisa cek di sini versi Android. Ini saya udah versi yang terbaru ya. Terus kita cek Android Core. Nah, ini update dalam mana ya? Ini udah nongol lagi nih update-nya nih. Sama yang paling terpenting ini Play Service. Ini saya udah pakai versi yang terbaru nih. Kemarin tanggal 3 Oktober nih udah saya update ya. Sama Android System Web View, ini juga baru di update kemarin nih. Oh, tanggal 1 malah, tapi telat ya. Untuk link semuanya sudah saya taruh di deskripsi ya abang-abang. Itu mapnya bisa dipakai buat versi 171 ya. Yang penting Android 8 ke atas, kalau Android 7 nggak bisa kayaknya. Oke lah, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu akun-akun abang-abang yang kena delay, kena jeda. Insya Allah bunyi. Entah ordernya cocok atau enggak, yang penting bunyi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawan.